أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang saya muliakan Tuan Haji Abu selaku pengerusi kita majlis untuk malam ini, serta pimpinan surau, pengerusi serta seluruh ahli jawatan kuasa, tidak lupa kepada tuan-tuan muslimin, muslimat, hadirin, hadirat. Mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini Allah SWT sertakan kepada kita akan hidayah, kefahaman. Lebih-lebih lagi dalam kita nak membicarakan tentang tauhid, kita nak membicarakan tentang akidah. Kerana yang amat penting dalam kehidupan kita sebagai orang Islam, dia kena memastikan akidahnya. Kalimah la ilaha illallah itu berada dalam dirinya sehingga kepada penghujung nafas yang terakhir. Kerana apa yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang ada dalam dirinya biarpun sebesar zarah sekalipun akan kalimah tauhid, yakni adanya keimanan, maka Allah menjamin syurga. InsyaAllah, mudah-mudahan kita harap kita tergolong Islam, insyaAllah. Baik, malam ini kita sambung dalam Aqidah Al-Sunnah Wal-Jamah ini, dalam kitab kita, di mana kita membicarakan tentang pemilihan Rasul. Dalam pertemuan yang lalu kita telah melihat dan kita telah mengupas bagaimana nama Nabi dan Rasul, sebanyak 25 orang Rasul itu disebut di dalam Al-Quranul Karim satu per satu. Dan dalam pertemuan yang lalu juga kita telah pun menyebutkan bahawa daripada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul itu, yang bermulanya daripada Nabi Adam AS. Bagi dia penduduk sedap dia kan. Sedap. Ustaz ini kalau bagi kursi sedap, bagilah jamaah kursi sedap sikit, bagulah selesa. Ini dia kata, ustaz sedap lah bagi kuliah depan kursi empuk, kami ni duduk atas lantai. Tapi saya segan dengan Tuan Haji Abu, otai tapi duduk relax. Patut dia duduk atas ni, saya duduk bawah. Baik, dalam pertemuan yang lalu kita dah sebutkan bahawa bermulanya daripada Nabi Adam AS, Allah jadikan Nabi Adam AS, kemudian daripada Nabi Adam itu bercambah dan berkembangnya zuriat, setelah mana dia dipadankan, dipasangkan dengan isterinya Siti Hawa, lahirlah anak seorang demi seorang, seorang demi seorang. Siti Hawa ni pula waktu mana dia melahirkan anak ni, dia beranak dua orang, dua orang. Jadi ramailah anak dia. Daripada situ muncullah di kalangan anak cucu cicit itu munculnya Nabi dan Nuh, Nabi Idris. Daripada Nabi Nuh itu pula berpecah kepada tiga orang anaknya. Kita dengar cerita Nabi Nuh, cerita Bahtera semua. Daripada keturunan Nabi Nuh itu, dia pecah kepada tiga orang anaknya, Ham, Sam, dan Yafis. Daripada tiga orang anaknya ini pula, anak dia Sam ini, orang katakan bercambah keturunannya sehinggalah daripada anaknya Sam inilah lahirnya seorang lagi Nabi, iaitu Nabi Allah Ibrahim AS. Nabi Allah Ibrahim ini pula dia ada dua orang isteri, Sarah dan juga Hajar. Daripada Sarah dan Hajar ini lahirnya anak. Daripada Sarah lahirnya Nabi Allah Ishak. Dah kemudian dah baru dapat, Sarah ni umur dah 90 tahun dah, ya. Dah baru dapat anak. Bayangkan 90 tahun baru bersalin lagi. Kita hari ni 40 nak bersalin ni takut lah. Sebab kita tak yakin ni. Nabi Allah Ibrahim ada anaknya Nabi Allah Ishak, adanya Nabi Allah Ismail. Yang selalu kita dengar cerita tentang cerita Nabi Allah Ismail, tak lama kita dengar lagi, ni nak datang bulan apa ibadah haji ni akan keluar cerita Nabi Allah Ibrahim tu. Tapi Nabi Allah Ibrahim ni dia ada anak Ismail dan dia ada anaknya Ishak. Daripada Nabi Allah Ishak ini
apa munculnya cucunya, iaitu anak cucu kepada Nabi Allah Ibrahim, iaitulah Nabi Allah Yakub. Sebab itu disebut dalam Al-Quran Nabi Allah Yakub bahawa wahai Ibrahim, kamu akan dapat seorang anak yang namanya Ishak, dan kamu akan dapat pula anak daripada Ishak itu cucu, maksudnya iaitu Nabi Allah Yakub. Allah bagi tahu dalam Al-Quran. Daripada Nabi Allah Ishak ini lahirnya keturunan, pecahnya keturunan-keturunan di situ. Ramai nabi-nabi lahir daripada keturunan Nabi Allah Ishak ini. Maka di sinilah lahirnya keturunan yang dipanggil sebagai apa, keturunan Bani Israel daripada bawah Nabi Allah Ishak. Manakala Nabi Allah Ismail ini anak kepada Siti Hajar ini, di sanalah tumbuhnya keturunan-keturunan yang akhirnya juga lahirnya di sebelah sana, iaitu keturunan di sebelah sana, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau kita melihat daripada nabi-nabi ini, ramai dia datang daripada sebelah Nabi Allah Ishak yang dikenali sebagai Bani Israel, ramailah nabi-nabi di sana. Tapi di sebelah Nabi Allah Ismail ni tak ramai. Jadi orang-orang Yahudi, orang Yahudi ni mereka harapkan Nabi yang terakhir, khataman Nabi, iaitu Nabi yang terakhir. Siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengharapkan Nabi Muhammad ini juga datang daripada salasinah, daripada keturunan di sebelah Nabi Allah Ishak yang lahirnya nabi-nabi itu. Dia berharap begitu. Tapi rupanya tidak. Rupa-rupanya dia lahir dari sebelah kaum Bani Arab, iaitu di sebelah Nabi Allah Ismail. Mereka bukan tak tahu bahawa akan adanya Nabi yang terakhir. Mereka tahu. Tetapi kenapa mereka tak terima? Kerana mereka nak datang daripada kumpulan mereka, daripada grup mereka, mereka nak di situ. Rupa-rupanya tak. Allah yang menentukan lahirnya Nabi Muhammad dari sebelah Bani, sebelah Nabi Allah Ismail. Maka di sana muncul Nabi yang terakhir. Maka mereka tolak, tak terima. Padahal mereka tahu, disebut dalam kitab Taurat akan datang Nabi yang terakhir. Mereka tak boleh terima sebab itu. Jadi sebab itu kita katakan, kalau kita baca sejarah ini, kita baca sejarah Islam, kita lihat kenapa dan mengapa masyarakat tidak menerima Nabi Muhammad. Bukan sebab mereka tak terima kerasulan itu. Mereka tak terima kerana Nabi Muhammad ni datang daripada bukan kumpulan mereka, bukan grup mereka, bukan daripada puak mereka. Perangai ni perangai jahiliah, perangai orang jahiliah. Tapi perangai ni ada pada hari ini. Ha, kita, kalau kita cakap orang politik marah, peduli apa dia nak marah tak marah, kita cerita bahawa agama, bahawa Islam. Sebab itu hari ini kita tengok benda-benda yang baik kadang-kadang datang bukan daripada kumpulan pasukan mereka, daripada parti politik mereka. Mereka seolah-olah budak, mereka tak terima. Ini bukan satu kebaikan. Tapi besok bila mereka memerintah, mereka ambil buat balik benda yang dulu mereka kata salah. Tapi hari ini mereka buat balik. Sebab apa? Sebab sekarang mereka buat supaya dijenamakan perbuatan itu atas kumpulan mereka. Ini perangai-perangai yang wujud di zaman jahiliah. Sebab itu kita kena ambil pengiktibaran bahawa kebaikan itu hendaklah kita terima dan keburukan itu hendaklah kita tolak, tak kira dia datang dan dilakukan oleh siapa. Jadi malam ini kita nak lihat bagaimana pemilihan Rasul ini. Pemilihan Rasul ini, Rasul-Rasul yang diutuskan oleh Allah SWT ke alam dunia ini, pertama sekali kita kena ingat dia adalah seorang manusia. Kenapa Allah pilih Rasul, Nabi ini di kalangan manusia? Sahabat kita daripada Brunei mengikuti juga kuliah pada malam ini. Alhamdulillah. Kita nak sebutkan bahawa kenapa diambilnya para Nabi dan Rasul itu di kalangan manusia? Kerana manusia dia boleh ikut mudah kalau perbuatan itu dilakukan oleh golongan yang sama dengan dia. Sebab tu Allah ni tuan-tuan, Tuhan yang maha mengetahui. Dia tahu bahawa kalaulah Allah lantik yang jadi pemimpin suri teladan di atas muka bumi ini, contohnya apa? Kita ambil makhluk yang besar, ambil King Kong. Oi, manusia ni ikut susah.
King Kong ni dia pakai kedah dia. Ambil siapa nak jadi khalifah pemimpin atas muka bumi ni, ambil dinosaur besar sikit. Tak boleh, sebab binatang-binatang kecil, manusia pun kecil, dilanggarnya habis. Tetapi Allah sebut dalam Al-Quranul Karim, kata Allah, wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah beritahu kepada malaikat, ni aku nak lantik ni di atas muka bumi ni khalifah. Allah buat announcement, Allah buat pengumuman kepada malaikat, sebab malaikat ni lebih awal makhluk yang dia ciptakan. Lalu malaikat beritahu kepada Allah, wahai Tuhan, takkan kamu nak lantik manusia, makhluk yang akan buat kekacauan di atas muka bumi, yang akan menyebabkan berlakunya pertumpahan darah. Tengok. Malaikat dah beritahu kepada Allah, tapi bukan dia beritahu itu maksudnya dia menegur Allah. Tidak. Dia beritahu itu supaya dia dapat info balik daripada Allah, dapat makluman balik daripada Allah, betulkah yang kami, para malaikat ni, kami sangkakan sedemikian. Dia nak begitu. Tapi kita, kalau kita tak mengaji, kita kata, wih, malaikat pun bantah kepada Allah Ta'ala. Tak, malaikat tidak membantah. Malaikat ni makhluk yang jadi taat kepada Allah. Bila mana dia katakan kepada Allah, adakah ya, engkau nak jadikan manusia yang menyebabkan pertumpahan darah, menyebabkan berlakunya kekacauan ini? Lalu Allah bagi tahu, Allah kata, aku lebih tahu daripada apa yang kamu tahu. Bila Allah jawab ringkas, aku lebih tahu apa yang kamu tahu, maka malaikat ni semuanya taat kepada Allah. Dia tak kata, mana boleh macam ni wahai Allah, kami dari segi senioriti, kami lebih senior, kami dijadikan lebih awal pada manusia, kenapa kau nak pilih manusia menjadi khalifah? Ha, sebab tu bab senioriti ni pun kena faham juga. Islam dah tunjuk daripada awal. Jangan kita kata, oh, kita ni orang lama, ya, orang lama. Saya duduk di Jabatan Agama dulu, tuan-tuan bertugas daripada mula-mula masuk apa? Jadi pegawai mualaf. Pegawai mualaf duduk. Jagalah mualaf-mualaf ke semua. Atas saya ni ada pegawai dakwah. Saya satu-satunya orang ustaz lelaki yang jadi pegawai mualaf. Seorang lagi waktu saya bertugas dulu, Ustazah Arni. Saya ingat lagi sampai sekarang. Dia ustazah pertama jadi pegawai mualaf orang Melayu. Dia lelaki, perempuan, saya lelaki. Yang lain semua bukan mualaf lah. Jadi pegawai mualaf memang sesuai lah. Jadi bila kita Melayu jaga mualaf, kita pun kena letak diri macam mualaf. Bukan meletakkan diri sebagai mualaf tu dari segi ilmunya. Kita tak ada tak. Maksudnya kena jaga kebajikan saudara baru. Itu sebab tu saya marah kalau pegawai mu'alaf di kalangan bekas mu'alaf, tapi tak reti nak jaga kebajikan saudara baru. Ha, ini puak ni, kalau kita bagi pelampang, jangan bagi sekali, bagi dua kali. Pergi dan balik. Sebab kau di situ, patut kau lebih faham. Tapi kalau tak faham juga, ha, itu yang teruk tu. Daripada kita jadi pegawai mu'alaf, naik pangkat sikit. Next, jadi pegawai dakwah, akhirnya jadi ketua unit dakwah. Ketua unit dakwah lama, saya naik pangkat. Padahal bawah saya tu, staff bawah saya tu lebih lama daripada saya lagi, tak naik pangkat. Tak apalah, bila diberikan kepada kita pangkat, kita naik pangkat, pegang jawatan, takbir. Lepas tu datang pula, naik pula, upgrade pula lagi. Datang pegawai-pegawai baru, keluar universiti terus jadi ketua kita. Aku dah lama jadi ketua unit dakwah. Mai pula, dia bagi pula jawatan pula. S3 lah pun semua. Kenapa kita nak mempertikaikan orang naik pangkat lebih pada kita, walaupun pengalaman kita dah lama? Kena faham sejarah. Tak semestinya kita yang lama di situ akan naik. Ada masa kita perlu akur, kerana apa? Kelebihan seseorang itu tak sama dengan kita. Dia mungkin ada ilmu yang tak ada pada kita. Kalau ini boleh kita tarbiah pada diri kita, maka kita akan rasa lapang, berlapang dada. Oh, patutlah. Aku cuma ada ijazah. Dia ada master. Jadi bila dia ada master, sudah pastilah ilmu dia itu lebih. Kita anggap begitu, maka mudah. Kalau tidak, kita harap mengaji bukan reti apa pun. Maka sebab tu kena ingat,
Allah dah ajar dalam Al-Quran. Kenapa Allah pilih manusia menjadi golongan di kalangan para nabi ini supaya mudah diikuti? Sebab itu Allah sebut dalam Al-Quran ayat yang selalu kita dengar bulan Ramadan tu, Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudan linnas. Allah turunkan Al-Quran pada bulan Ramadan sebagai hudan linnas, petunjuk untuk petunjuk pada siapa? Kepada manusia. Kerana manusia ni yang Allah lantik sebagai khalifah. Jadi dia kena guna Al-Quran mentadbir. Barulah dia akan melihat bagaimana nak mentadbir haiwan. Juga kena mengikut cara Islam. Tak boleh kita menindas walaupun dia merupakan seekor haiwan. Kita nak menjaga alam sekitar, tumbuh-tumbuhan. Tak boleh sama sekali semeromo aja. Dia ada kaedahnya, kena jaga bagaimana ekologi, sistem ekologinya kena jaga. Islam ajar. Sebab itu Allah pilih manusia kerana besarnya dinosaur, besarnya King Kong, besarnya gajah. Tetapi mereka ini tidak dikurniakan akal. Ada otak tapi tidak ada akal. Manusia Allah beri tak besar mana pun. Manusia juga ada otak. Tetapi bezanya dengan Allah berikan otak pada diri manusia, Allah lengkapkan lagi manusia itu dengan Allah berikan akal. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah jadikan manusia dengan sebaik-baik kejadian. Tapi walaupun Allah beri otak, beri akal, kalau dia tak guna otak dan akal itu, maka kata Allah apa? Summa radatnahu asfala safilin. Allah boleh downgrade. Allah boleh jatuhkan taraf lebih hina daripada haiwan. Kalau manusia yang berikan akal tetapi tidak menggunakan akal. Maka sebab itu Allah pilih keturunan-keturunan juga daripada manusia yang Allah pilih sebagai Rasul ini daripada keturunan yang mulia-mulia. Bukan mengikut ambil ita Allah pilih. Supaya apa? Daripada di situ kita akan nampak bagaimana akan lahirnya adab akhlak yang baik. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam contohnya adalah anak daripada bapaknya yang bernama Abdullah. Lelaki pujaan ketika itu. Ibunya Aminah juga merupakan wanita yang orang lihat sangat terjaga akhlak. Daripada Nabi Muhammad ini, kita tengok bapaknya yang bernama Abdullah. Abdullah ini anak siapa? Abdullah ini anak kepada seorang lelaki yang namanya Abdul Muttalib. Bila sebut Bani Hashim ni, Abdul Muttalib ni orang cukup segan. Itu datuk Nabi. Bukan setakat segan kerana orang katakan dia ni mempunyai kekuasaan. Dia mempunyai, orang katakan dari segi gahnya itu diketahui masyarakat. Bukan sekadar itu. Tapi kalau kita baca sejarah, kita baca sejarah apa? Sejarah bila selalunya maulid Nabi ya. Kita baca sejarah bagaimana Abrahah datang nak meruntuhkan Kaabah. Abrahah datang bawa tentera bergajah. Gajah pula tu besar-besar. Tenteranya pun besar-besar badan, ganas belaka. Bila Abrahah masuk kota Mekah nak merobohkan Kaabah, orang lari bertempiaran. Lari habis, masuk rumah, tutup pintu, tutup tingkap. Tetapi ada seorang tua ni masih berkeliaran ketika itu. Mencari unta dia. Sebab ketika mana dia bawa balik unta, tiba-tiba tentera Abraham ni datang. Unta-unta dia bertempiaran lari. Jadi dia pergi nak kutip balik, nak tarik balik unta dia ni, bawa balik ke kandang. Ketika itu dia bertemu dengan Abraham. Orang dah tak ada, tinggal dia je. Bertemu dengan Abraham tengah jalan. Abraham kata, hai orang tua, orang semua pekat lari, takut lari masuk rumah. Engkau duk sibuk ke tengah jalan lagi. Dia kata, aku nak cari unta. Dan unta yang aku bawa tu pun sebahagian daripadanya telah ditangkap oleh tentera kamu. Kembalikan unta aku. Bagi balik unta aku ni. Berani tak berani dia. Kita kalau main orang macam tu, nak minta, bukan minta. Lepaskan kita pun kita dah cukup nasib baik kan. Dia kata, kembalikan unta aku. Kalau kamu datang ke sini, dia kata, unta yang bertempiaran lari tu, unta tu tuan dia aku.
Jadi kamu kena pulangkan balik unta tu kepada aku. Aku tak kacau urusan kau. Pulangkan balik unta tu kepada aku. Kalau kamu datang ke sini dengan niat nak meruntuhkan Kaabah. Dia tahu Abraha ni datang nak merobohkan Kaabah Baitullah. Kalau kamu datang kerana nak meruntuhkan Kaabah, aku tak campur sebab kamu perlu tahu bahawa Kaabah ini, Baitullah ini ada tuan empunya, ada pemilik dia. Unta tadi aku pemilik, pulangkan balik. Tapi kalau kamu datang nak meruntuhkan Kaabah, aku ingatkan kamu perlu berhadapan dengan tuan empunya Kaabah. Pemilik Kaabah ini kamu kena berhadapan dengan dia kalau kamu datang dengan niat nak meruntuhkan Kaabah. Siapa dia orang tua ni? Kalau orang Kelantan kita ke Debe. Oh, Debe. Siapa dia orang tua yang berani sangat berhadapan dengan Samsung besar ni, Raja Abraha ni? Dia adalah Abdul Muttalib, datuk Nabi. Kita jangan dengar cerita tu saja, tapi kita nak dengar yang ending dia sebut tadi. Bila dia kata, kalau kamu datang wahai Abraha dengan niat nak meruntuhkan Kaabah, kamu perlu berhadapan dengan tuan empunya Kaabah. Maksudnya apa? Maksudnya di situ dia faham bahawa Kaabah ini bukan buatan manusia sebarangan. Dia ada pemilik penjaganya yang Maha Esa. Nabi Muhammad belum dilahirkan, waktu itu baru nak dilahirkan, tahun kelahiran Nabi. Tetapi datuknya ada akidah yang jelas bahawa ada satu kuasa yang maha besar yang bukan dimiliki oleh manusia, tetapi dia adalah pemilik. Itu bapa kepada Abdullah. Abdullah bapa kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi dipilih daripada keturunan yang baik, yang mulia. Begitu juga dengan kalau kita baca bagaimana nabi-nabi terdahulu, Nabi Isa alaihi salam anak kepada Maryam, walaupun tidak dinasabkan kepada lelaki, sebab Nabi Isa ni ibunya Maryam mengandungkan dia tanpa suami. Hari ini ramai tak orang lahirkan anak tanpa suami? Ramai melahirkan anak tanpa suami. Tapi bukannya maksudnya tak ada suami macam Siti Maryam. Dia ada suami tapi dia buat projek dulu, nikah tidak. Bila dia buat projek dulu mengandung, oh nikah. Suami yang lelaki itu dia lari tak nak bertanggungjawab. Lahirnya anak tanpa suami. Tak sama standard dia dengan Siti Maryam. Siti Maryam ni tidak disentuh oleh mana-mana lelaki. Sebab apa? Allah nak buktikan bahawa jangan kamu kata anak itu adalah hasil daripada pembuatan seorang lelaki, seorang suami, seorang suami dan seorang isteri yang namanya suami dan isteri, lelaki dan perempuan ini mereka bertemu dan mereka buat anak jadi seorang anak. Allah nak beritahu bahawa anak ini bukan hampa ni, bukan kalian suami isteri ni yang buat. Aku yang ciptakan. Berapa ramai orang yang kahwin, berapa ramai orang yang dah bernikah, berapa kali dia bertemu di dalam kelambu mereka, akhirnya tidak juga terhasil seorang anak. Sebab anak bukan dibuat oleh suami isteri. Anak itu Allah yang ciptakan. Allah nak beritahu, kalaulah kamu kata ada suami, ada isteri baru dapat anak. Tengok Maryam. Kenapa Siti Maryam tak ada suami? Aku boleh wujudkan supaya adanya anak. Nabi Isa. Tapi nak tunjukkan bahawa Nabi Isa ini, walaupun ibunya itu seorang perempuan yang tidak bersuami, tetapi ibunya adalah seorang wanita yang sangat terjaga adab dan akhlaknya. Tidak pernah disentuh oleh mana-mana lelaki. Nabi Ibrahim AS datangnya daripada mana? Nabi Isa, Nabi Ismail datang daripada mana? Nabi Ishaq datang daripada mana? Nabi Yaakob datang daripada mana? Semua salasilahnya itu datang daripada keturunan yang baik-baik. Maka benarlah apa yang disebut di sini bahawa Allah memilih keturunan-keturunan orang yang mulia untuk diberikan kepada mereka itu tanggungjawab dengan mempunyai kebijaksanaan dalam pemikiran dan suci dari segi kerohaniannya. Dan Allah juga mengetahui,
Allah tahu kenapa dia pilih ini, siapa yang patut dipilih, semuanya Allah tahu. Sebab tu Allah sebut dalam Al-Quranul Karim, Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalah. Allah lebih mengetahui di mana dan kepada siapa yang sepatutnya diberikan jawatan rasul dan wahyu yang diberikan kepadanya. Allah bagi tahu. Sebab apa? Allah sebut ayat ni tuan-tuan, kalau kita tengok pendek yang tak lihat, tak ada kitab, kodkan ayat tu, surah Al-An'am ayat 124. Kenapa saya suruh sebut, saya suruh kodkan ayat ini? Kerana walaupun pendek, Allahu a'lamu haythu yad'alu risalatahu. Kenapa? Sebab Allah sebut, Allah lebih mengetahui di mana, kepada siapa yang sepatutnya diberikan jawatan rasul. Allah yang maha mengetahui. Ayat ini saya sebutkan supaya kita tanam dalam diri kita, Allah tidak pernah sama sekali buat kesilapan. Tak pernah. Ustaz macam saya banyak buat silap. Banyak ustaz. Siapa kata ustaz ni lesen masuk syurga? Kalau ustaz ni lesen masuk syurga, tuan-tuan jadi ustaz belakang, confirm syurga. Ustaz ni bukan lesen masuk syurga. Berapa banyak ustaz buat silap. Nak raya baru ni tengok pun silap juga. Ada seorang ustaz tu bagi pesanan dalam masjid macam kita. Makcik-makcik kat belakang sana, ingat makcik, jangan raya hari Isnin, raya hari Selasa. Ahli Falak dah beritahu, raya hari Selasa. Masa mana ahli Falak beritahu dia? Saya dulu salah seorang daripada tukang tengok anak bulan. Tak pernah kami beritahu kita, raya hari ni tak boleh. Kita teropong tengok, Datuk, ni belakang kita Datuk Mufti. Datuk, anak bulan kelihatan. Datuk letak teropong, pam. Dia Datuk Mufti tengok-tengok, anak bulan kelihatan. Dia tak dah angkat telefon, okey, besok raya. Datuk Mufti pun tak boleh buat macam tu. Datuk Mufti pun mengesahkan, anak bulan kelihatan, anak bulan tidak kelihatan. Kontak pula tempat-tempat lain, seluruh negara. Mufti-mufti akan kata, okey, tempat yang kita lihat tidak kelihatan ataupun kelihatan. Dah confirm begitu, barulah jabatan telekom setkan dia punya ni, hantar pergi kepada siapa? Kepada penyimpan moho besar raja-raja. Penyimpan moho besar raja-raja, anak isteri pun kena tunggu. Ni bini penyimpan moho besar raja-raja, tunggu. Patutnya suami dia kata, abang dah dapat dah tag, besok raya. Yahoo, raya. Tak boleh. Tunggu dulu. Dia kata, saya selaku penyimpan moho besar raja-raja, dengan ini mengisytiharkan anak bulan kelihatan, maka hari raya jatuh pada hari Isnin. Baru boleh yahoo raya. Tapi ustaz ni kata, makcik kat belakang sana, ingat makcik, jangan raya hari Isnin, raya hari Selasa. Saya kalau jumpa balik dengan ustaz tu, saya nak tanya, ustaz, hari Isnin baru ni ustaz raya ke tidak ustaz? Kalau ustaz kata, aku pun raya, Allah sebut dalam Al-Quran, ustaz, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar azab, siksa orang yang cakap dia tak buat. Ustaz suruh orang raya hari Selasa, ustaz raya hari Isnin, nang buka tinang kui buka tiki punya ustaz. Kalau dia kata, dok, saya tak raya hari Isnin tu, saya tetap puasa, ustaz buat kerja haram kerana berpuasa pada hari yang diharamkan oleh Allah dan Rasul. Sebab itu kita ni ustaz ni, tuan-tuan, bersandar kepada hukum. Kau ustaz, baca tak hadis Nabi? Nabi sebut apa? Berpuasalah kamu setelah mana melihat anak bulan, dan berhari raya jugalah apabila kamu melihat anak bulan. Sekiranya anak bulan tidak kelihatan, kata baginda Nabi, genapkanlah puasamu menjadi 30 hari. Kalau tak nampak, ini di Langkawi nampak, di Labuan nampak, nak buat macam mana? Rayalah, Nabi suruh. Dia pula menghasut orang jangan raya. Sebab tu saya kata,
menjadi ustaz bukan lesen masuk syurga. Malah kita menjadi ustaz ni lagi banyak tanggungjawab yang kita pikul. Salah kamu bercakap, dipegang oleh orang, orang beramal, tanggung sampai hari akhir. Kalau ada makcik-makcik yang dengar kuliah di hari itu, besoknya hari Senin, kami tak nak bayar. Suami kata, yang kaya yang, saya tak nak, abang penulis kata, abang driver, bukannya ustaz. Ustaz beritahu, bayar hari Selasa. Dahlah langgar perintah Allah, langgar lagi apa yang disebut oleh suami. Siapa nak tanggung? Ustaz kena tanggung sampai hari akhirat. Betul kena jaga tu. Bukan marah ni, bagi tahu. Lagi kita marah pula, kita lari balik pula. Tapi Haji Abu dia faham dah tak apa. Jadi nak bagi tahu bahawa sebab tu dalam konteks ni kena jaga. Kenapa saya sebut ini? Allah lebih mengetahui di mana dan kepada siapakah yang sepatutnya diberikan jawatan rasul ini, diberikan hidayah sebagai sebagai seorang hamba Allah ni. Siapa yang lebih mengetahui Allah? Kenapa saya suruh kita kutkan ayat ini? Kerana ada tanggapan, ada juga yang disebut oleh satu kumpulan manusia, dia kata sebenarnya Allah telah tersilap. Allah telah tersilap menurun wahyu kepada Nabi. Sebenarnya wahyu jadi sepatutnya datang kepada kepada Sayyidina Ali. Sepatutnya yang menjadi rasul adalah Sayyidina Ali, bukannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dia katakan begitu, bermaksudnya menafikan satu daripada ayat suci Al-Quran. Bila menafikan satu daripada ayat suci Al-Quran, tertolak dia, akidahnya terbatal, terkeluar daripada Islam. Sebab itu kita katakan golongan Syiah adalah golongan yang terkeluar daripada Islam. Kerana golongan Syiah kata Nabi Muhammad tersilap. Sebenarnya wahyu itu sepatutnya Sayyidina Ali yang dapat, bukan dia. Ada pula Allah tersilap. Sebab itu juga mereka, golongan Syiah ini, dia mengkafirkan para sahabat. Sayyidina Abu Bakar, dia kata kafir. Sayyidina Abu Bakar masuk neraka. Sayyidina Umar masuk neraka. Padahal kalau kita baca hadis Nabi, hadis Nabi, Nabi sebut apa? Selepas daripada aku memasuki syurga, pintu syurga ni tuan-tuan tertutup, tak dibuka. Sehinggalah Nabi sallallahu alaihi wasallam datang di hadapan pintu syurga. Pintu syurga baru buka, Nabi masuk. Apa kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Setelah mana pintu syurga itu terbuka, aku masuk ke dalamnya, manusia yang pertama masuk selepas daripada aku adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nabi sebut, bukan saya. Bukannya pemimpin negara, bukannya mufti-mufti ulama seluruh dunia, tidak, Nabi. Nabi kata selepas daripada aku, yang masuk ke syurga itu orang pertama adalah Sayyidina Abu Bakar. Tetapi golongan Syiah kata Sayyidina Abu Bakar kafir, neraka tempat. Sebab itu mereka tolak Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman. Semua ni mereka kata kafir. Isteri Nabi, mereka kata kafir. Isteri Nabi ini, boleh dia kafirkan isteri Nabi? Ish, tak tahulah makhluk jenis macam ni. Pun ada orang ikut yang saya peliknya. Sekat dia tak apalah, ada pengikut-pengikut, ramai pula tu. Lepas tu kena faham. Mereka kalau tuan-tuan, kalau tengok balik, kita ada kitab tafsir, macam-macam kitab tafsir. Mereka pun ada kitab tafsir mereka. Sebab tu dalam dalam kita mempelajari itu kena faham juga, kena belajar juga tentang Syiah. Tapi bukan belajar nak ikut mereka, belajar supaya kita tahu apakah ciri-ciri Syiah, apakah kitab-kitab mereka, supaya kita tidak tersalah membaca dan mengikuti salah satu daripada karangan kitab-kitab mereka. Takut-takut nanti akidah kita akhirnya terpengaruh dan kita mengikut mereka. Itu yang disebut dalam kitab ni, bahawa Allah SWT sebut dalam Al-Quran dalam surah Al-An'am supaya menjadi sandaran kepada kita. Allah juga menyebutkan dalam surah Al-Hajj, Allahu yastafi minal malaikat rasulan wa minan nas inna allaha sami'un basir. Allah memilih utusan-utusannya itu daripada malaikat dan juga daripada manusia.
Allah pilih malaikat ni, ini tugas kamu. Malaikat ini tugas kamu. Allah beri tugas-tugas malaikat tu pun Allah pilih berdasarkan Allah yang Maha mengetahui. Malaikat ini selayaknya ini tugas kamu. Malaikat ini selayaknya tugas ini. Kalau nak ikutkan semua boleh berlaku, baik Allah bagi semua malaikat jadi malaikat Jibril. Senang. Okey, nanti kamu lebih bagi hantar wahyu dekat Nabi Muhammad ya. Kamu punya turn pergi minum kopi Allah. Ajak kawan-kawan pergi medang ni, pergi relax kat kedai, kamu pergi hantar wahyu. Besok pula ni malaikat ni pula, kamu yang ni duduk dulu, malaikat lain pula datang bagi wahyu. Tak, kenapa diberi kepada Jibril alaihi salam? Sebab Jibril alaihi salam ni sesuai dan selayaknya. Kenapa diberikan malaikat Ridwan menjaga pintu syurga? Kenapa malaikat Malik diberikan jaga pintu neraka? Kenapa malaikat Zabaniyah diberikan tugas menyiksa, mengazab mereka di dalam neraka Jahannam? Kenapa? Sebab Allah yang lebih mengetahui. Maka sebab itu Allah sebut bahawa Allah memilih utusan-utusannya daripada malaikat-malaikat. Dia tahu. Dan dari manusia, iaitu di kalangan para Nabi dan Rasul, manusia. Sesungguhnya Allah amat mendengar lagi amat mengetahui. Allah telah memberikan keistimewaan, keutamaan kepada para rasul supaya mereka dicukup persediaan menghadapi masalah yang akan berlaku dengan penuh kesabaran. Contohnya apa? Contohnya para nabi ini, contoh kalau kita lihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkenal dengan sifatnya siddiq, amanah, tabligh, fasalah. Siddiq benarnya Nabi. Dia berlaku benar, bercakap benar, bertindak benar. Dia buat semua itu dengan kebenaran. Nabi juga amanah atas apa yang disampaikan kepada dia. Sama ada orang suka tak suka, yang penting aku Rasul, aku kena menyampaikan kepada orang. Sebab itu bila mana dia turun daripada peristiwa Isra' wal Mi'raj, Nabi duduk memikirkan bagaimana aku nak mula menyampaikan. Sebab dah tahulah ini kalau cerita ni orang tak percaya. Ya, tak percaya. Tuan-tuan ingat senang. Ya? Daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Daripada Masjidil Aqsa naik pergi ke Baitul Makmur. Daripada Baitul Makmur pergi ke Sidratul Muntaha. Terima perintah solat. Tengok syurga, tengok neraka, tengok macam-macam, turun mai balik ini dalam masa yang singkat. Orang tak percaya, pening nak ceritakan, tapi kena sampaikan. Kalau dia seorang yang tidak amanah, aku tak cerita. Daripada aku cerita orang kata aku orang gila, lagi susah. Tapi tanggungjawab. Saya dulu semalam pukul 4 petang bergerak pergi ke Melaka atas satu urusan, sebab ada masalah. Masalah ada hamba Allah ni nak nikah wali, asyik duk macam pusing balik, macam dengan susah sangat nak jadi wali. Tak apa, jom kita pergi. Pukul 4 petang pergi hari Sabtu, sampai di Melaka pukul 8 malam. Wish, jam tu orang Malaysia ni tu lah pantang bagi cuti. Ni pasal cuti, malam ni tak ramai ni. Besok dia pula tu. Sebab kita ni banyak sangat cuti tu, cuti ni. Kalau kita tanya rakyat Malaysia lah tuan-tuan, hari ni cuti apa ni? Besok dia kan? Memanglah saya pun tahu. Tapi dulu waktu saya kecil-kecil, dulu tanya pun. Kalau orang tanya hari ni hari apa? Saya akan jawab, hari ni hari guru, 16 Mei. Kita merayakan hari guru. Hari ni orang tak merayakan hari guru, orang lebih seronok merayakan Wesak Day. Wesak Day ni hari perayaan Buddha. Hari guru, hari menghormati orang yang telah memberikan ilmu pendidikan kepada kita selaku murabbi, yang tu kita tak raikan. Masya Allah, silap banyak. Sebab kita ni di negara kita ialah kita pakai kalendernya kalender Masihi. Tak apalah, bukan salah. Tapi janganlah sampai kita meraihkan benda yang tak patut meraihkan. Jadi pergi tu jam Allah sampai sana pukul 8 malam. Barulah jumpa, panggil main, duduk sini saya nak terangkan. Saya datang jauh-jauh ni.
Kalau boleh malah nak datang, kita pun ada urusan. Terang-terang apa semua orang ni buat. Barulah selesai pergi pukul 12. Patah balik baru nak cari makan. Berhenti makan sekejap. Balik semula ke Selangor. Sampai pukul 3 pagi. Betul-betul sampai depan rumah saya pukul 3 pagi. Masuk rumah. Ambil baju. Ambil beg kitab kuliah ni. Keluar balik pula. Sebab nak kuliah subuh pula besok. Dekat hari Ahad. Di Kajang. Kalau cerita Allah penatnya. Kira balik penat tu. Nabi ni lagi lah. Bukan penat perjalanan tu. Orang kata apa? Nabi tak penat ustaz. Tak macam ustaz. Ustaz bawa kereta. Nabi naik buruk. Memang Nabi naik buruk. Tak penat. Satu langkah buruk itu sejauh mata memandang. Tetapi penat pemikiran lebih teruk. Semuanya bergantung pada sini. Kalau kita dapat riliskan kita punya pemikiran kita, kita dapat damaikan yang berat menjadi ringan. Bukan tenaga itu saja. Ni, kepala ni yang memikirkan. Nabi itu lagi berat. Dia fikir macam mana kalau aku cerita orang kata aku gila orang ni. Tetapi oleh kerana tanggungjawab dia sebagai seorang Rasul, mau tidak mau dia kena menyampaikan. Maka sebab itulah Nabi seorang yang amanah. Tabligh, menyampaikan. Nabi sampaikan. Kau nak dengar, tak dengar, terpulang. Kau boleh terima atau tidak, terpulang. Tugas aku tabligh, menyampaikan. Kerana hidayah bukan kerja aku, kerja Allah Subhanahu wa taala. Ada orang kita terpaksa dakwah dia. Yes. Betapa sukanya dakwah. Last sekali hujung-hujung baru dapat hidayah. Waktu saya pegawai mualaf dulu, ada hamba Allah ni tuan-tuan. Jadi chef, ketua chef serata negara dah pergi. Akhirnya masuk Islam. Balik menjumpa saya dekat pejabat agama. Saya Islamkan dia. Tanya balik, tuan macam mana tuan boleh dapat hidayah ni? Ceritanya rupanya dengar azan je pun. Jadi seorang tukang masak yang memang benges, pantang anak buah buat silap, dia balingnya pinggan dekat kitchen tu, dekat tempat masak hotel. Budak naik takut. Tapi sepanjang perjalanan nak pergi ke hotel, daripada tempat dia menginap nak pergi hotel satu hari, lalu-lalu dengar orang azan. Dia rasa tenang je. Tak apa lagi. Besok lagi berlaku macam tu. Akhirnya dia beritahu kat budak dia, kamu pergi dekat tu, rumah tu, dia tak tahu kata tu masjid. Pergi dekat rumah tu, kamu tunggu sana, record tu yang dia orang nyanyi punya. Kalau kita sebut nyanyi, apa lagi? Bulan madu di awan biru, cinta sate. Itulah lagu kita. Tapi Allah ni dia kata, kamu pergi record sana. Dia pergi record azan. Balik main, letak. Bila saya marah kamu semua, pasang kaset azan. Jadi bila masak tak betul, dia selaku ketua, dia akan mengamuk. Dia orang tekan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia rasa damai, slow. Okey, tak apa-apa. Masak lagi, masak semua. Kalau tidak jadi, dah balik kuali dah. Mudahnya. Akhirnya dia kata, saya satu hari saya berdoa. Sebab saya tidur malam, saya mimpi. Mimpi orang pakai jubah putih datang. Lepas tu orang ada tanduk. Lawan-lawan-lawan, jubah putih menang. 3 malam berturut-turut. Dan mimpi saya itu juga pada masa yang sama. Setiap pukul 3 pagi. Akhirnya dia kata, saya bangun. Saya duduk. Saya cakap, wahai Tuhan Allah, aku nak pinjam kamu sekejap. Kalau benarlah agama yang kamu bawa ini betul, kamu tunjuk kepada aku. Sebab dia bukan Islam, dia kata aku nak pinjam sekejap. Sebenarnya bukan pinjam, memang Allah tu Tuhan dia pun. Aku pinjam sekejap. Kalau benarlah Islam ini agama yang betul, kamu tunjukkan kepada aku. Akhirnya dia kata besok dia rasa damai betul. Jadi dia berazam, dia balik, dia tinggalkan Pulau Solomon yang dia bertugas akhirnya. Satu negara dia pergi, akhirnya di Pulau Solomon. Dia tinggalkan daripada Pulau Solomon itu balik ke Malaysia. Balik akhirnya masuk. Pejabat agama datang jumpa saya, ustaz, saya mau masuk Islam. Orang kata hebatnya Ustaz Syukri mengislamkan orang ramai. Bukan hebat saya islamkan orang. Apa hebat kita islamkan orang? Hidayah Allah yang bagi. Saya pun tak pernah pergi jumpa oleh mereka. Berapa ramai pegawai dakwah yang sanggup masuk kampung.
Masuk kampung asli dakwah tak ramai tuan-tuan. Pembohong saja. Saya ketua unit dakwah duduk di Jabatan Agama Islam. Pejabat Agama Islam dulu, staff saya. Kadang-kadang saya kata, jom kita masuk kampung asli. Kita buat dakwah dalam kampung asli. Masuk menyorok-nyorok belakang kita. Kenapa kamu ni? Anjing banyak ustaz. Anjing tu tak gigit. Jangan duk takutlah. Saya tahu ustaz dia tak gigit. Tapi dia datang suka menyendeng-nyendeng lah ustaz. Apa masalah kalau dia datang menyendeng? Macam mana nanti baju saya kena? Ni kamu ni ustazah ke apa? Kalau kamu ustazah belajar tak ilmu sama? Kalau belajar ilmu sama balik, sama lah pakaian kamu. Apa masalah sangat? Tengok. Sebab tu tak ramai orang buat dakwah. Saya sebab tu dalam bab ni tuan-tuan, jemaah-jemaah tabligh yang datang kadang-kadang ialah kadang-kadang kita tak boleh kata ya, kerana susu titik sebelanga habis semua rosak. Tak bolehlah buat macam tu. Seekor kerbau membawa lumpur semua terbalik. Memang ada juga sebahagian daripada jemaah-jemaah tabligh ni yang kadang-kadang datang tak jaga adab. Ada. Tetapi jangan kita lihat satu kesilapan itu menyebabkan terpadam segala kebaikan. Saya lihat mereka boleh pergi panggil orang. Dia datang kat taman rumah saya, tuan-tuan duduk kat masjid saya. Boleh pergi ketuk di jiran sebelah rumah saya, dia datang ketuk. Lepas tu datang, assalamualaikum, assalamualaikum, datang depan rumah saya. Dia tak kenal kita ustaz. Assalamualaikum, kita pun waalaikumsalam. Tuan, saya nak cakap sikit tuan. Ya silakanlah. Tuan, kita sebagai orang Islam ni, tuan, kita kena datang masjid tuan. Jom ikut saya pergi masjid tuan. Tuan, jangan duduk macam ni. Kita sebagai orang Islam, kena dekatkan diri dengan Allah SWT. Kena dekatkan diri dengan rumah Allah. Dalam hati saya, kau ni saja aku salah orang. Aku ni ustaz ni, mana pergi masjid setiap hari. Tapi tak apa lah, takkan dia kata, dah. Aku ustaz yang mengajar aku pula. Tak payah. Dengarlah, sebab dalam banyak dia bercakap itu, paling tidak satu, dua ada benda yang kita tak pernah tahu, tiba-tiba kita tahu. Raihkan dia. Tapi nak tunjukkan, mereka ni tuan-tuan boleh pergi ketuk rumah orang. Saya sendiri tak mampu. Tak mampu nak pergi. Jadi nak tunjukkan bahawa Nabi dia buat, sampaikan. Dia menyampaikan tabligh. Nak dapat hidayah atau tidak, bukan urusan kita, itu urusan Allah. Dan Nabi juga tuan-tuan terkenal dengan faqanah, bijaksana. Bijaksana inilah yang Allah berikan kepada para nabi, para rasul ini, supaya dengan kebijaksanaan ini mereka boleh menguasai situasi yang ada untuk membawa masyarakat kembali kepada Allah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Fatonahnya Nabi. Kita baca sejarah. Baca, kalau kita dengar ceramah-ceramah, contoh kita dengar, kita ambil pengajaran. Cuba kita ingat balik dalam peristiwa hijratul Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi keluar daripada bumi Mekah dengan sahabat Kharithnya, iaitu Saidina Abu Bakar. Dia keluar tak terus pergi ke Madinah. Kalau Nabi keluar daripada Mekah terus pergi ke Madinah, maka pemuka-pemuka Quraisy, dia boleh hantar dia punya tentera-tentera, dia boleh hantar orang-orang yang hebat itu supaya pacu kuda mereka dengan selaju yang mungkin pintas Nabi tahan di hadapan. Kalau mereka tahu Nabi dah nak ke Madinah, mereka terus pergi. Tapi tengok fatonahnya Nabi. Nabi keluar daripada bumi Mekah, dia tak terus pergi Madinah. Dia pergi jalan yang sebaliknya. Duduk-dulu. Dia dalam Gua Sur. Duduk sana dulu. Siapa sangka, Nabi tak ada ni. Mana Nabi Abu Muhammad dengan Abu Bakar ni? Tak ada pun. Mungkin ada di hadapan. Pecut lagi. Rupanya duduk kat sini. Tengok bijaksananya. Semua itu menjadi hikmah untuk kita fikir. Jadi kalau kita katakan Nabi ni seorang yang ummi dulu, tak tahu membaca. Tidak tahu membaca bukan tak bermakna Nabi tidak boleh menjadi pemimpin. Kadang-kadang kita bila yang melibatkan Islam, kita blame, kita salahkan cepat sangat. Cuba baca sejarah pemimpin-pemimpin dunia. Baca sejarah yang pernah jadi pemimpin dunia. Winston Churchill. Siapa dia Winston Churchill ini? Pemimpin, presiden satu negara yang dia utak-atik apa? Oh, yang tu kita hebat Winston Churchill ni. Boleh memerintah negara, dia bawa kemakmuran. Manusia yang kafir, yang tak faham ini kamu kata hebat. Nabi yang Allah beri hidayah dengan sebab dia ummi itu kamu kata. Apa pilih Nabi yang tak reti baca? Ini kadang-kadang tuan-tuan, tahap
pujian kita kepada makhluk itu kadang-kadang melebihi daripada yang sepatutnya kita beri pujian kepada Allah yang telah memilih di kalangan para nabi dan rasulnya adalah di kalangan manusia-manusia yang terbaik. Wallahu a'lam, kita tangguhkan di sini dulu. InsyaAllah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan dengan sedikit perbincangan kita memberi manfaat dan kita harapkan ia dapat mengubah diri kita dan ahli keluarga kita supaya terus mencari keredaan Allah SWT dalam setiap amalan dan tindakan kita. Wallahu a'lam.